kurang jelas CP. Bismillahirrahmanirrahim. Cilegon 20 Oktober 2020 kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia di Jakarta, pernyataan sikap terkait Undang-Undang tentang Cipta Kerja Omnibus Law disampaikan dengan hormat sesuai dengan kondisi dan situasi Kota Cilegon pasca disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI tertanggal 5 Oktober 2020 menimbulkan gelombang aksi penolakan dari Forum Serikat Buruh, Serikat Pekerja, Mahasiswa, dan Ormas. Terkait hal tersebut, maka kami Wali Kota Cilegon, Ketua DPRD Kota Cilegon, beserta elemen Forum Komunikasi SPSB Kota Cilegon, Mahasiswa dan Ormas Kota Cilegon menyatakan dengan tegas Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja serta meminta diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu. Demikian kami sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Pertanda Wali Kota Cilegon Dr. Andes Haji Edi Ariyadi MSI Wali Kota Cilegon ditandatangani Haji Endang Effendi SE MSI Ketua DPRD Kota Cilegon ditandatangani Forum SPSB Kota Cilegon Rudi Syahrudin FSPK ditandatangani Yajuli SP Lomenik ditandatangani Erwin Supriyadi, FSPP, ditandatangani Asari, KSPSI 1973, ditandatangani. Demikian ya, kesepakatan bersama ya, antara Wali Kota, Ketua DPRD, Buruh, ya, Kota Cilegon, kita sujud syukur ya. Hari ini setelah selesai ya, apa yang kita minta, saya harap nanti mungkin kita serahkan lagi ke untuk yang aksi agar nanti membubarkan diri dan hati-hati di jalan ya. Alhamdulillah Cilegon tetap kondusif Pak Wali ya. Kita berharap Pak Kapolres terima kasih atas pengawalannya Pak Ketua DPRD. Mungkin kita juga tadi sudah menanyakan untuk pergerakan kita di tanggal 22 ya untuk ke istana. Mungkin ada ya penyampaian dari Pak Wali atau dari Pak Ketua DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Buruh. Hidup Buruh. Hidup Buruh. Hidup Buruh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Mana mahasiswa mana? Ini baju. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, jadi saya sudah bermusyawarah dengan ketua-ketua syarikat, kemudian juga Pak Kapolres, ya, kepala ketua DPRD. Alhamdulillah, tadi yang sudah disampaikan Pak Rudi itu adalah kesepakatan kita bersama. Tentunya ini adalah merupakan satu kesepakatan untuk bagaimana buruh kita itu makin sejahtera. Ya, jadi saya sepakat dengan Ketua Dewan semuanya untuk mendorong Presiden, pemerintah dalam hal ini untuk segera membuat, menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kaitan dengan undang-undang Omnibus Law ini. Mudah-mudahan semuanya bisa kondusif, Cilegon aman, nyaman, terutama kaitan dengan, ini enggak jaga jarak nih semua nih. 3M-nya nih Pak Kapolres. Ayo, tapi saya maafkan dengan Pak Kapolres dan Pak Ketua. Tidak apa-apa. Demi buruh, demi mahasiswa. Ya. Tidak apa-apa walaupun tidak 3M, tapi besok jangan seperti ini lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Hidup Bapak Kapolres Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Buruh. Hidup Buruh. Hidup Buruh. Hidup Buruh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.
rekan-rekan sekalian, hari ini kembali saya sebagai Kapolres Cilegon dengan komitmen pertama saya ketika mengawal teman-teman sekalian dalam berjuang. Karena sikap kami adalah mengawal perjuangan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah yang pada hari ini membuahkan hasil tadi berkat musyawarah, diskusi antara serikat pekerja dan buruh dengan pemerintah maupun wakil kita yang ada di DPRD Wali Kota Cilegon menghasilkan kesepakatan tadi yang sudah dibacakan. Saya bersyukur, berterima kasih sebesar-besarnya semua unsur yang hadir pada hari ini bisa menjalankan aktivitas. Satu, untuk teman-teman yang unjuk rasa tertib. Dua, untuk rekan-rekan dari kepolisian memfasilitasi dengan cara mengawal dari titik awal di jalan sampai dengan hari ini di depan Wali Kota Cilegon. Oleh karena itu, sekali lagi ke depan saya harapkan semuanya bisa menjaga diri masing-masing, semua bisa berdoa setelah hari ini usahanya berhasil, kemudian akan didorong lagi ke tahap selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih. Semoga Cilegon ini dengan keberadaan kita semua, unsur-unsur yang ada di Kota Cilegon bisa menjadikan Cilegon yang damai, sejahtera. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Hidup Alawi! Hidup Ketua DPRD! Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.